Kembali di 5 Sport Zone, pemirsa, para juara 5 bulu tangkis mendapat hadiah 30 juta rupiah sebagai uang pembinaan. Namun 5 tidak hanya membagikan uang hadiah pada juara satu saja. 5 juga memberikan hadiah untuk tim-tim yang merebut juara 2 dan juara 3. Uang pembinaan diharapkan bisa membantu perguruan tinggi untuk mengembangkan olahraga mereka. Selain itu, 5 juga memberikan penghargaan individu untuk student athletes yang tampil baik. Ada juga penghargaan All Academic Player untuk pemain yang hebat di lapangan serta memiliki indeks prestasi kumulatif yang baik dalam berkuliah. Berikut para pemain yang menerima penghargaan individu pada babak Grand Final.